Porak. Oke, selamat berjumpa lagi dengan ya, kembali saya ucapkan sekarang terima kasih ada di Raja Manggung untuk meliput kegiatan turnamen volleyball pemain di sini dari Kalang Perak Raja Manggung. Mau tentunya akan meliput semua kegiatan di sekarang Taruna Raja Manggung. Terima kasih. Selamat menonton. Trisna nomor punggung 16. Kemudian di sini Tantan sebagai blocking nomor punggung. Awam nih kan dia kursinya. Yang kemudian di barisan belakang sama dari kiri ke kanan yaitu saudara Atai nomor punggung 12. Kemudian ada Adik nomor punggung 7. Wildan nomor punggung 3. Nah itulah daftar pemain juga di sini ada pemain cadangan yaitu baru satu yaitu saudara Dadan. Kemudian dari Sultan Legend ya di sini di barisan depan seperti halnya biasa di sini sudah tidak asing lagi ya untuk kecamatan Tanjung Siang yaitu Deden Gordon sang semester kali ini dari Legend Sultan. Kemudian di posisi sebagai setter ataupun sang pembagi bola yaitu saudara Sende. Kemudian blocking yaitu saudara Iko nomor punggung 2. Kemudian di barisan belakang sama dari kiri ke kanan di sini yaitu saudara Kedok nomor punggung 9. Kemudian Asmoy nomor punggung 8 sebagai pemberi set pertama. Ya terlebih dahulu akan diadakan foto bersama. Ayah silakan. Ayah ngesburit ceng buru-buru. Di parantahula. Biasa weh. Bade sasarangan di fotonya. Rek kici-kici. Kuma apa nih dia ada wan. Sok di bola mana? Bola. Ayo sok. Sok beresana kita pak berita ke tengah. Gege urun pemain mah. Ayatas ayah itu mah. Sok. Bade di bola kidu mana? Nah gitu. Sok di fotonya ceng. Ya ngesburit. Margi sesuai keputusan seluruh tim mengikuti bersama kami selaku panitia bahwasannya ini baru pertama kali lain daripada yang lain yaitu ini persetujuan bersama ya untuk pertandingan semi open turnamen bola voli putra ini di sini di Raja Manggung yaitu 3 kali kemenangan dari awal hingga akhir ya 3 kali kemenangan untuk itu pasti waktu akan bertambah ya seperti halnya biasa event-event yang sudah berlalu maupun di sini ataupun semi open juga open ya di mana saja biasanya 2 kali kemenangan berhubung di sini persetujuan dari tim-tim yang mengikuti acara kita ini sudah 3 kali kemenangan berarti kalau terjadi draw maka sampai 5 set terakhir ya untuk para penonton pasti puas ya pasti puas penonton karena di sini 3 kali kemenangan tidak hanya seperti 2 kali kemenangan. Upami 2-0 teknisian, nah ya mah ayah sasetri. Gitu. Tang dari itu maka kamu kasih para penonton anu mengesekirnya tepi. Atau lebih jauh. Gitu, tak mohon maka geranya raketan kan yuk. Alhamdulillah. Cuaca, nyakit itu ya. Ya baiklah para penonton sekalian sementara wasit telah memanggil kedua kapten dari kedua tim yang akan berlatih kita saksikan sebentar lagi ya mungkin lewat puting barisan bersama kedua kapten ya juga bapak wasit telah ditentukan di sini terlebih dahulu Ipora berada di sebelah kidul Legend Sultan berada di sebelah kanan. Selamat sore, selamat berjumpa dengan OTJS. Sekarang pertandingan pembuka ya turnamen semi open Karang Taruna Raja Manggung. Akan segera dimulai. Kita saksikan saja. Manakah yang akan melaju yang berhadapan antara ini tuan rumah ya Ipora dan Sultan. Legend Sultan ini sudah disunggan dihuni para mantan pemain. Sultan di sini. Senior semua. Untuk itu selamat menyaksikan. Dan kali ini ikut ambil bagian dalam acara turnamen senior putra di Raja Manggung ini. Tentu saja di sini walaupun berbeda usia di sini pengalaman. Yang akan nanti pasti merepotkan Ipora Raja Manggung dan juga halnya di sini Ipora dari anak-anak muda di sini. Can aya nu kawin sareng-sareng acan sarua jeung Cipuring. Cipurnya bujangan kene. Iya baiklah para penonton sekalian sementara bola dipegang oleh Legend Sultan Asmoy kali ini akan bawa masuk
Peluit berbunyi kembali. Bola pertama dilakukan saja ada Auba di sana, kali ini sedikit masih bisa. Water mereka kali ini ada Mima, masih bisa dikembalikan sedikit saja. Bagaimana? Ada di belakang Aspal kembali. Ada Koyung melambung saja ke angkasa. Langsung ada Akbar di sana. Umpan kali ini bergol. Pukulan pertama dari Ubay Ipora Rancabangung berhasil membuka poin 1-0 kali ini. Siapa ini? Tantan yang terbelakang lakukan saja. Bagaimana? Apa yang terjadi? Oh, di luar jatuhnya bola tipis saja. Hanya beberapa senti kali ini. Pindah poin kembali kali ini. Siapa? Ajam Mimik kali ini yang akan berkuasa. Yang kebelakang saja ada Ubay kembali. Maka senti kali ini masih bisa jago kembali. Umpan saja ke belakang. Ada Dani di sana. Bantu Tantan. Gagal kali ini mahal bola. Dan disinilah baru satu setengah sudah merepotkan anak muda dari Ipora Rancabangung. Dua hiji masih aja Mimik. Lapas saja ada. Ini dari di sana kali ini pukul. Wow. Lagi-lagi kali ini Ubay yang berhasil memukul bola kembali walaupun tidak keras tadi. Tapi merepotkan pindah poin kembali menjadi dua sama. Iya, lapas saja. Ada lagi di sana. Pengambilan dari Edoardo kali ini. Edoardo gagal melakukan betul Koyung tadi. 3-2. Iya, 3-2. Kembali lakukan. Cepi kecilnya ini. Umpan sana kali ini. Dan gondor di sini. Iya, hati-hati anak muda. Segudang pengalaman dari Legend Sultan akan ditampilkan di sini. Iya, kembali pindah. Oh, apa yang terjadi? Oh, ternyata ada tali sepatu lopok. Kembali ada sana di sana. Umpan sini masih. Tidak sampai tadi ke lawan. Miskomunikasi terjadi ataupun kegagalan tadi. Pindah poin bertambah kembali menjadi 4-3. Iya, 4-3 sekarang masih sang setar dari Legend Sultan. Ada Winner di sana. Umpan kedua kali ini perebutan terjadi. Dua di udara. Umpan Tantan kali ini ada Dani. Dua kembali ada Akbar di sana. Umpan sedikit masih bisa. Oh, Batu Edo kali ini Kayung sedikit saja masih bisa nyangka. Umpan kembali sangat berubah. Belakang masih bisa dicokok Asmar. Angkat ini pukul Edo. Bagaimana masih? Kembali ternyata kali ini pindah poin kembali. Empat sama Kawin yang empat kali ini. Iya, Kawin yang ketiga kali. Iya, Ubay kembali. Jemping yang terjadi ke belakang. Ada Mimik di sana. Senin kali ini Kayung masih bisa nyangka. Angkat langsung saja Widar lelah. Kembali Senin ke belakang. Kumpul dari Gondor masih bisa dijangkau. Batu Tantan Gondor hampir saja terjadi kali ini. Untuk saja ada Akbar sana kali ini. Pukul ke belakang Dani. Apa itu? Oh, di luar lagi-lagi kali ini tipis saja, hanya berapa senti saja di luar lain. Pindah poin kembali menjadi 5-4. Unggul sementara 1 poin. Lakukan Denin Gondor. Ada Wildan di sana. Umpan sangsir kami pukul Wildan. Tidak ada sendiri sana. Umpan Kayu pukul Aswa. Ternyata Loki tadi kurang kokoh di bagian depan bola. Jatuh botak bening di daerah pertahanan Ipora. Poin pertama menjadi genap 4. Iya, ada apa sementara? Kembali ada Denin Gondor di sana. Apa yang terjadi? Wow, posisi salah semula kali ini. Iya, sementara. Iya, Akbar harus siapa yang berada di posisi semula terlebih dahulu. Iya, sementara. Bagaimana? Harus di tengah terlebih dahulu. Iya, itu. Iya, poin pertama. Iya, sementara. Posisi semula harus ingat ya, kesalahan dari anak muda kali ini satu pembelajaran. Yang berada Wildan di sana. Umpan kali ini pukul Wildan. Jatuh di tempat sendiri kali ini. Poin pertama kembali menjadi 8-4. Iya, 8-4 kali ini. Masih sang senior Denin Gondor, Legend Sultan kembali. Gagal. Aduh. Saya. Alah, aiman saya ini kudu dicikin di dia ya. Sini tak aku ya, kan ya, hiji mah. Ada. Nih, taikun nih. Nih, taikun nih. Tuh. Iya, kembali. Apa di sana? Ada nih, gue di sana sini. Langsung saja ke rumah, batu rekan A. Miskomunikasi terjadi, tidak bisa diselamatkan. Hati-hati anak muda Ipora kali ini. Iya, Legend Sultan di sini, sang senior. Iya, kembali siapa ini? Koyung. Iya, Raja Tarkam dari Cilet kali ini. Bagaimana? Oh,
lagi gagal kali ini. Poin pertama kembali menjadi 10 final. Awas jangan terlalu jauh tertinggal poinnya. Iya, ada tim out terlebih dahulu yang dipinta oleh official dari Ipoa Raja Bangun. Rupa-rupanya di sini. Iya, masih Oyo dari Kota Kembang. Cisalak di sini. Umpan kali dipukul keras. Masih ada Deden Gol di sana. Umpan Asko ke belakang sendirinya. Angkat kembali sama kali ini. Out. Datang gagal kali ini tidak ada serangan yang berarti. Apa yang terjadi di luar jatuhnya bola ini? Iya, poin pertama kembali kali ini untuk Ipora Raja Bangun 7-10. Iya, Ipora menyakkan melihat ketinggalan. Umpan mata kali ini bola tidak terjadi. Angkat kali ini umpan. Umpan sayangnya ke belakang. Apa yang terjadi? Masih ketek terjadi. Anak kali ini umpan kembali kali ini bola. Bagaimana masih bisa diapa kembali ke ulang. Angkat umpan kali ini ketek tidak. Iya, lagi-lagi gagal kali ini. Pertama poin untuk Ipora 8-10. Iya, kembali Nanda di sana. Ada Adi kali ini. Umpan Sene kali ini pukul Edo. Cukup keras kali ini. Pukulan Edo tidak bisa dipenuhi oleh anak-anak muda Ipora kali ini. Maka pindah poin kembali menjadi 11-8. Menjauh kembali skor dari Legend Sultan. Edo akan saya ada Umbai di sana. Akan saya kembali beketek Umbai. Bagaimana di luar kali ini Ubay melakukan beketek tadi, maka poin pertama menjadi 12-8. Lihat semakin menjauh kembali Legend Sultan. Hati-hati Ipora kali ini bagaimana? Masih bisa diselamatkan satu setelah selamat. Ada Koyu di sana. Sendai kali ini Mik. Dan ternyata masih bisa dipenuh. Kembali pukul yang kedua. Masih kembali di sini bagaimana? Oh, ternyata masuk kali ini bola jatuh muntah tadi bening di sana. Tidak bisa diangkat kembali. Hati-hati Ipora apabila ingin melaju ke babak berikutnya. Iya, sementara Eduardo kali ini dari Legend Sultan lakukan saja ke belakang. Ada keluar di sana. Umpan manis kali ini pukul Wildan. Cukup keras kali ini pukul Wildan. Walaupun sempat dipenuhi tadi ajang bibit, maka pindah poin kembali kali ini Salaban 13. Iya, 9-13 kali ini. Iya, siapa Wildan yang tunggu belakang. Lakukan saja. Bagaimana ada Dedin Burung di sana. Umpan sana kali pukul Asma. Tidak bisa dijangkau kembali. Akhirnya pindah poin kembali menjadi 14-9. Iya, semakin menjauh. Hati-hati. Iya, kembali lakukan apa? Umpan ke belakang. Pukul tetap. Masih bisa jangkau kembali. Awas, hati-hati. Ada apa di sana? Umpan ke belakang kali ini. Woi, bagaimana masih bisa? Tidak bisa dijemput kembali rekannya kali ini. Pindah poin 10-14. Siapa ini yang tunggu belakang dari Ipora Tantan di banyak? Kembali dilakukan. Angkat saya Rajat Sultan Sene. Ada Dedek Dono di sana. Masih bisa Dhani. Umpan sangsir akan dipecatnya terjadi. Hampir saja. Ternyata masuk. Ayo apa? Lagi-lagi. Disinilah perlu komunikasi untuk anak muda ya. Apabila mau diambil, harus bicara pada rekannya, terutama kepada sang setar tadi. Iya, kembali ajang bibik 15-10. Ada bakal dipukul tidak? Umpan masih bisa ada Edward di sana. Umpan Dedek. Umpan menghilang. Masih ada Tatat. Bantu Wildan. Bagaimana terjadi? Masih ada ajang bibik bantu. Oh, hampir-hampir bertabrakan kali ini. Umpan akan catat sedikit. Umpan masih ternyata di sini anak muda juga bisa memperagakan, tidak menggunakan otot, otak juga berjalan di sini. Inilah permainan, apa saja bisa terjadi. Ayo pacu semangat anak muda, hati-hati Legend Sultan. Iya, kali ini apa yang terjadi? Gagal kali ini. Pengambilan bola pertama tadi tidak kena pada rekannya. 11-11. Iya, kembali lakukan. Ada Wildan di sana. Umpan sekali cukup baik. Oh, kali ini tidak masuk sasaran tadi di bawah pintar. Rupanya pindah poin kembali. Sang center dari Legend Sultan sudah senang kali ini. Lampas saja pendatar Gede Wildan di sana. Masih patah. Nama satu yang ada Dedek Gordi. Umpan Dedek Gordi sana masih bisa jangkau. Kembali kali ini penuh keras. Bagaimana? Ternyata masuk kali ini. Ternyata bola bonus tadi bisa dimanfaatkan dengan sempurna Dedek Gordon. 18-11. Iya, semakin menjauh. Iya, kembali ada Dedek Gordon di sana. Oh, Edo kali ini masih ampuh. Gagal lagi-lagi. Walaupun pukul Edo tidak keras tadi, tidak bisa. Iya, baiklah para penonton sekalian, kembali ke arena masih.
prestasi sang setter dari Leicester City pada beberapa kali pukul Ubay. Ya, di sinilah kelebihan Ubay memperlihatkan kelebihannya pada kita semua. Kali ini pukul bola keras tadi walaupun sempat dipendul, tapi menolong bos masuk kembali championship. Aduh, kali ini gagal kembali kerja sendiri walaupun sempat menyentuh pita net tadi. Beda poin kembali 20-12. Awas Dedek Gordon kali ini lakukan dari Leicester Sultan. Ada Ipora di sana. Umpan kali ini pukul lama kemana dapat dipenuh Oyun tadi dengan sempurna. Akhirnya poin pertama 20-12. Iya, 21-12. Dedek Gordon kembali lakukan. Ada Wilda di sana. Umpan kali ini pukul yang kedua. Bagaimana ada Dani di sana. Umpan apa berketek tidak contek saja langsung ke dalam lawan. Ada Dedek Gordon kembali sana di sana pukul keras dapat dipenuh. Ayo masih kembali umpan ke terjadi ini kali ini umpan mata pukul. Apa yang terjadi? Oh, tesmo terjadi rupa-rupanya tadi pukulan Wildan tadi walaupun sempat terpenuh pindah poin kemarin jadi 13-21. Siapa ini Akbar? Lakukan saja. Ada Imik di sana. Senior kali ini pukul Wildan. Hati-hati sang senior masih bisa memperlihatkan kebolehan untuk kelebihannya. Ia memukul bola keras tadi tidak bisa dipenuhi bola sempurna. Poin pertama 22-13. Ia kembali ada apa kali ini dan apa yang jadi? Oh, hampir saja untung saja keberuntungan berada di tangan kali ini dari Ipora walaupun tadi kena sepenuhnya. Apa yang terjadi? Terjadi tipu muslihat tadi. Maka poin pertama kembali. Umpan mata kali ini masih lagi-lagi kali ini aja Mimik gagal. 15-22. Ayo. Ayo pacu semangat. Apa saja bisa terjadi dalam permainan. Siapa ini Dani? Iya lakukan saja kembali ada Koyu. Umpan serai perbuatan terjadi masih bisa. Oh, kalah dua di udara. Legend Sultan kali ini. Eta bola kajalah. Sudah. Iya. Legend Sultan kali ini. Penambah poin genep kelas 22. Masih ada kesempatan. Ayo, masih banyak harapan. Kembali lakukan. Ada dari gue disana. Serai kali ini. Asmoy. Ah. Jadi lagi-lagi dapat dipenuhi dengan sempurna. Poin pertama 17-22. Ayo pacu semangat anak muda. Hati-hati legend. Saya tiket melaju ke babak berikutnya. Kali ini masih bisa dipenuhi dengan sempurna. 18-22. Ayo hati-hati 18-20. Kembali ada dari sana Senek Upa kali pukul Asmoy. Itu blocking tadi tidak bisa diangkat Ipora 20-18. Iya Edoardo kali ini bola ada Dani di sana. Umpan saja kali ini pukul tatar dari Edo. Gagal kali ini serangan dari Ipora dapat dipancar dengan sempurna oleh Legend 24-18. Eta kajaron itu satu kakak. Iya hanya satu poin saja Legend Sultan. Akankah habis ataupun tidak? Bagaimana ada Dani di sana? Umpan sang setter kali ini. Dani harus saja langsung ke belakang. Umpan mata kali ini pukul dapat. Oh, betul. Blocking dan habislah sudah ternyata di set yang pertama 20-an pemain dari kedua tim ya. Kita saksikan kali ini Wildan dari Ipora Racawawi yang akan melakukan set. Ya, set pertama ada Koyo di sana. Umpan setek kali ini pukul dan kemudian. Oh, ternyata kali ini berhasil Dedek Gordon memukul bola keras tadi tidak bisa dibendung ataupun tidak diantisipasi oleh Ipora. Pindah poin 1-0. Lagi-lagi pecah pertama di set yang kedua untuk Leicester Sultan. Oh ternyata Ubay tadi biarkan saja memukul bola keras tadi pukulan balasan 1-1 hari ini ya. 1-1 kita sekian. Coba ini Dani lakukan saja bagus sekali. Cepat berlintir umpan sedek Koyu kali ini dan kali ini sama pula pukulan-pukulan balasan dari kedua tim berhasil dilancarkan dengan sempurna. Pindah poin kembali menjadi 2-1. Sedek kali ini sang setter umpan saja masih bisa diawali di pola masih perebutan terjadi. Eta wuhu nyokot. Iya lagi-lagi terjadi miskomunikasi karena pengambilan bola pertama bersama-sama yang kedua tidak ada yang mengambil. 2-2. Iya kembali lama ada Edward Rizana. Senek kali ini pukul Dedek Gordon menyilang bagaimana di luar jatuhnya bola dan tidak terjadi tesmo tadi di depan. Poin pertama kali
ini 3-2 unggul 1 poin kali ini Ipora. Lapasannya gerinya belakang di sana masih ada Deden Goron di sana, oh, diselamatkan ini kali ini masih umpan memulai kali pukul keras ternyata bagus sekali walaupun sempat dipukul tadi. Iya, poin pertama kali ini menjadi 4-2. Siapa ini masih Trisna sang setter dari Ipora Raja Muk kembali championship terjadi ke daerah warna di sana ada sana kali ini bagaimana apa yang terjadi lagi-lagi di luar pukulan keras tadi dari Edwardo ini poin bertambah kembali menjadi 5-2. Iya masih Trisna kali ini sang setter Ipora lokasinya ada sana di sana kembali Edo kali ini masih ada Dani di sana umpan Trisna kali ini pukul wah apa yang terjadi? Oh, ternyata sayang seribu sayang jatuh di luar pukulan keras Ubay tadi tidak terjadi tes poin di depan beda poin menjadi 3-5. Iya, Deden Goro umpan kali Trisna di sana masih. Lagi kali ini tidak bisa diangkat kembali walaupun sempat disentuh-sentuh tangan tadi. Pindah poin kembali menjadi 6-0. Iya, siapa ini Ubay? Lapor saja ada Deden Goro sana kali sini masih. Edo, kalau mereka ini sentuhan tangan merepotkan barisan pertahanan dari Legend Sultan kali ini 7-3. Iya 7-3 sementara masih Ubay kembali ada Imik di sana umpan setek pukul Asma gagal jarang Asma kali ini dapat ditutup dengan sempurna dan setiap penuh 8-3. Iya 8-3 masih siapa ini Ubay lakukan saja karena belakang bagaimana sayang seribu sayang jatuh di luar. Iya kembali kali ini Ayub sang senior dari Legend Sultan kembali di sini beraksi di Raja Bangun kali ini ada tata di sana masih Dede umpan Asma kembali kembali ada Dede juga di sana kembali Trisna pukul apa yang terjadi lagi-lagi kali ini bola muntah di tempat yang kosong Jaro Asma kewalahan tadi poin bertambah kembali kali ini Salafat Opat iya ada kau di sana senar kita berdoa kali ini ajang Mimik yang berhasil pindah poin kembali kali ini 5-9. Iya 5-9 sementara kembali siapa Edwardo terjadi champion ada Ubay di sana Trisna apa yang terjadi jangan dipaksakan iya jangan dipaksakan inilah anak muda masih belum punya perhitungan yang matang rupanya. Iya Edwardo kembali ada Trisna di sana Ubay kali ini pukul tatan inilah bagaimana di luar pukulan keras tatan tadi jatuhnya di luar 7-9 tinggal 2 poin lagi hati-hati. Iya tinggal 2 poin lagi akan menyamakan kedudukan rupanya Legend Sultan bagaimana kali ini jatuh di luar kali ini ya jatuh di luar pindah poin kembali menjadi 10-7. Iya 10-7 sementara lakukan saja kembali tatan dari Ipora ada koi membuat kali ini Mimik ini saja masih ada 4 kembali 1-9 selamat kembali apa yang terjadi Jaro Asmoy malah bola masuk ke dalam sendiri hanya dilihat saja aduh hati-hati Jaro Asmoy kali ini bagaimana waduh tipis saja di luar pindah poin kembali menjadi 8-11 iya Jaro Asmoy kali ini akan melakukan lagi Legend Sultan. Kembali ada Akbar di sana. Angkat Trisna. Begitu Ubay belakang masih kembali bagaimana? Ternyata kelihatan tadi saya sedikit saja masih ada Mimik di sana. Ada Mimik sedikit masih bisa dihapus. Pukul Trisna kali ini rumor punya sang setter yang mencoba. Kembali dengan masih kembali ke belakang. Lagi-lagi Jaro Asmoy dan Koyuk kali ini yang melakukan kesalahan kembali. Poin bertambah kali ini 12-8. Iya, 12-8 sementara 4 poin memimpin Ipora Raja Bangun di set yang kedua kali ini. Apa lagi-lagi yang terjadi? Edwardo juga gagal kali ini. Poin bertambah kemarin jadi 13-8. Iya, 13-8. Masih siapa ini Wilda? Kali ini lakukan saja ke dalam belakang. Jaro Asmoy bisa dan kali ini ternyata ini yang mematahkan serangan dari Ipora Raja Bangun kali pindah poin kembali menjadi 9-13. Iya 9-13 masih apa poin tertinggal kembali lapor ada Wilda di sana. Trisna bersiap pukul Ubay apa yang terjadi? Di luar pukulan keras Ubay tadi maka pindah poin apa yang pertama
10-13. Masih ajak ini, kali ini lakukan saja. Bayangkan akbar di sana. Ada Trisna dua kali lagi. Masih bawa kembali. Angkat bawa pukul awas. Tidak lagi-lagi bola jatuh di antara ketiga pemain dari Legend Sultan kali ini. 14-10. Siapa ini? Dani yang akan menguasai. Terjadi CP kembali ke jarak aspal. Ada Senai di sana. Masih ada ubah pukul. Ternyata kali ini berhasil dipukul saja langsung 2-1 dari penambah poin kembali 15-10. Iya, 15-10 sementara. Masih siapa ini? Dani lakukan saja masih. Untung saja masih diselamatkan, tidak terjadi pelanggaran. Dani kembali atur serangan. Trisna pukul umpan dari mana? Dianggap tidak sampai tadi pukulan dari umpan tadi jatuh di tempat sendiri. Pindah poin 11-15. Iya, kembali sang setan Raja Sultan. Lakukan saja kena ubah di sana. Angkat Trisna kali ini. Awas balik dari. Balik tata pembatas. Masih bisa ada jarak asma juga. Umpan saja kembali. Ceketek TV. Ada Diani di sana. Umpan Trisna kembali. Umpan awas. Itu apa? Ternyata kali ini dapat dibaca dengan sempurna. Poin pertama kembali 12-15. Iya, awas hati-hati. Hati-hati Ipora yang sudah unggul di set yang kedua hampir-hampir terkejar. Dani kembali cukup keras pukulan. Peketek di set yang kebelakang. Pukulan balasan volume masih bisa dijangkau Dani. Umpan Trisna pukul rumah. Lima seri masih ada set di sana. Dedek Gondor di sana pukul enak belakang. Masih bisa jalan. Ada Wilda di sana. Iya satu setuan Trisna kena belakang. Masih jalan Asmoy. Umpan set yang pukul ini balik ke ternyata berhasil dibaca dengan sempurna oleh Ipora. Kali ini poin pertama menjadi 16-12. Iya 16-12. Kembali di sini Trisna kali ini. Iya sang setan lakukan saja. Beda Eduardo di sana. Ada Senai di sana. Pukul Eduardo. Dibantu Wintan. Balik nih. Tidak boleh kali ini. Ada Senai di sana. Dua terjadi. Masih bisa. Kembali ada Wintan di sana. Cuma saja tata. Kembali Jarno Aswal. Kali ini pukul Edo keras. Di sini masih bila berburu. Pukul Edo. Kali ini bola putar diselamatkan Ubay dari pukulan menyilang berhasil menambah poin kembali 17-12. Iya masih Trisna kali ini sang setter Ipora lakukan saja ke dalam koyu bisa umpan saja pukul koyu dan ternyata berhasil kali ini dipatulkan saja bola tadi lewat blokir ataupun tangan blokir tadi berhasil menambah poin kembali 17-12. Iya, Dede Gondor kembali lakukan. Ada Tata di sana. Umpan Trisna. Umpan Tata. Cukup menyerang. Berikan ajang Bibik dan Dede Gondor tadi. Maka pindah poin kembali 18-13. Iya, 18-13. Kembali Ubay di sana. Ada Senai melakukan kali pukul jarak asma. Tidak. Batu Trisna kali ini umpan apa? Peketek Ubay. Masih ada Dede Gondor sana. Umpan sana kembali. Ada jarak asma. Tidak bisa dikejar setelah dicinakan tadi di bagian depan dari blokal. Poin pertama 14-18. Ia masih koyu kali ini. Raja Tarkam dari kota Cilean kali ini berhasil menang. Patulan bola dari blokal ini berhasil. Kenapa? Poin kembali 18-14. Siapa ini? Apa dari Ipora Raja Bangun lakukan saja. Berada di negara sana ada Senai. Pukul Edok belakang masih. Ada Ubay di sana kali siapa? Tantan sedikit saja. Ada di negara sana Kipi. Coba kejar Asmo di sana. Kembali Trisna umpan. Ini dan apa yang terjadi kali ini? Hati-hati ada Senai di sana. Pukul jarak Asmo kembali. Masih ada di negara sana. Edok. Ternyata kali ini Edo keras memukul bola tidak bisa diantisipasi dengan sempurna tadi maka pindah poin kembali 15-18. Iya jadi terjadi ada Ubay di sana. Bisna kali ini apa yang terjadi ada Ubay di sana umpan saja. Iya betul terjadi ke belakang mana masuk ternyata di sinilah kelebihan dari sang senior Ranger Sultan. Tahu tempat yang kosong ataupun celah di mana kelemahan Ipora di sini ya. Berdapat ada Ubay di sana. Bisna kembali pukul keras tidak sedikit saja. Ternyata ada jarak asman sana pukul keras bagaimana? Di luar dan tidak terjadi baseball menurut wasit ya. Pindah poin 20-16. Iya 20-16 sementara.
kembali tantan lakukan ke daerah Koyo di sana sana kali ini ajak Wibi kembali. Oh, ada jarak Asmol selamatkan. Ada Ubay Mati sana. Bisa memasak pukul Wibi. Masih bisa ada Koyo di sana. Beketin. Ternyata belum siap. Edo sudah dikasih. Beketin Koyo. Masih ada Wibi di sana. Jarak Asmol. Ada Ubay di sana. Remi gagal terjadi. Hingga di sana. Masih ada Koyo. Ubay sana Wibi. Ternyata tidak terjangkau tadi. Sang setter memberikan umpan kepada ajang bimbing ke Asmoy dan tidak sampai tadi makan. Terjadi poin pertama 20-16. Siapa ini Wildan? Hari ini lakukan saja. Apa yang terjadi di luar pembatas tadi jatuhnya bola. Maka poin bertambah kali ini 17-20 biji. Siapa Jarum Asma kali ini dari Malaysia Sultan. Kembali lakukan belakang saja. Bangun serangan dan jatuh kali ini ada Dede Pemoda. Ternyata berhasil. Hanya blocking satu, seharusnya dua blocking di peragakan mulai Ipora tadi. Dalam 18-21. Mari Jarum Asma di sana. Ada Wildan kali ini. Batu tantan belakang. Koyo di sana ada Jakarta. Lagi serangan dari Raja Sultan berhasil kembali. Tidak bisa dibaca oleh Ipora. 18-20 biji. Iya, masih cara Asma kali ini Raja Sultan melakukan. Ada tantan di sana. Bisa kali ini pukul rumah. Masih tidak bisa. Yang tangguh tadi. Bola kompetir blocking. Susah dijangkau oleh Edoardo di barisan belakang tadi maka. Pindah poin menjadi 22-18. Siapa ini? Dhani kembali lakukan. Iya, dari belakang ajar Asma di sana. Ada ajak Bibi. Awas bonus. Masih bisa diselamatkan Edo. Umpan Bibi kembali. Dede di sana balik deh. Masih injuri tadinya. Ah, ada sebelah di sana. Masih ada Umpan Trisna. Umpan kembali. Masih bisa jauh. Ada sebelah di sana. Ini ke belakang. Awas. Masih sisa ke sebelah Umpan kembali. Balik deh. Ternyata dibendung dengan sempurna oleh Dede Gono dan serta di belakang. Pindah poin kembali menjadi 20-22. Hati-hati kedua tim. Ini semakin mendekat. Siapa ini masih ajak Wiwik dari Legend Sultan. Kembali kali ini ada Trisna secara pukul. Umay kali ini masih bisa berbelum. Angkat Edo kembali kali ini Dedek sedikit. Masih jangan. Eh kembali ini ada Koyung di sana. Umpan sedek. Dedek gede. Kembali ini ada Wiwik. Umpan sedek. Kali ini Koyung tangan saja. Masih bisa dijangkau bagaimana. Satu setelah selamat. Lagi-lagi kali ini. Apa yang terjadi kali ini? Kesalahan diperagakan oleh anak-anak Sultan kali ini. Iya, kita saksikan masih ajak Bibi. Lapan saja bener Dhani di sana. Umpan Trisna kali ini semua masih bola itu kembali. Iya, ternyata apa selamat ternyata dianggap sempurna kali ini dia kembali. Bagaimana di luar jatuhnya bola tadi di luar malah ini sentuhan tangan dari 20-20. Iya. 23-21, apakah yang terjadi kali ini? Akankah Ipora peluang peluang begitu saja, jangan terburu-buru, santai saja. Iya, 22-23. Siapa ini sang setter Raja Sultan? Sudah senang lakukan saja kerja beliin dan di sana ada Trisna Wan buru-buru mata berhasil berkuat keras ini. Poin pertama 24-22. Awas, apakah habis kali ini di set yang kedua? Aja Ubay kali ini pacu semangat Ipora. Hati-hati Raja Sultan. Ah, karena sudah umur satu poin. Apa yang terjadi? Lagi-lagi pelanggaran terjadi. 20-24. Iya, hati-hati. Bodong-bodong, hati-hati Ipora. Iya, ada Winda di sana. Umpan poin, tatan lagi Winda. Habislah sudah ternyata sayur sekolah rupina sayur ini. Kemudian sosis Mang Yaman, sosis sarang es campur ayam di dunia di Mang Yaman dan di Balik Air sarang THR. Oke, ngerti gue nemuin kakak kak toko bangunan di Tak Pajar Bapak Iyana tadi Balik Kulon sanes toko alat bangunan mumpul sarang sayur ini sarang alat-alat listrik. Oke, order di mobil. Maka tinggal sumping wang, jadinya pilih ayah anu di luar daerah Rancamangun ke Acantara di Ditabuun, tinggal sumping wang jadinya. Iya, kembali ke arena pertandingan sementara skor 1-1. Iya, kembali pindah poin. Iya, pindah poin di sini 2-1 ya. 2-1
unggul di set yang ketiga kali ini Legend Sultan. Di ajang mini kali ini lakukan pada serangan di sana ada Krisna kali buka apa? Apa yang terjadi? Oh, pelanggaran walaupun bola masuk tadi satu sentuhan terlihat oleh wasit pelanggaran menyentuh net apa rupanya? Ia kembali poin pertama. Ia kembali pukul keras. Mengembar keluar lapangan tidak bisa dijangkau kembali. Ia pindah poin kembali menjadi 2-3 masih tertinggal 1 poin. Siapa ini sang center dari Ipora Rancabangun? Krisna langkah saja mendatang ada Deden Goro di sana kali ini ada sebesar masih Wildan umpan Krisna pun mengatakan ia masuk ternyata ternyata dari Legend Sultan ikut masuk dia pasti ikut masuk performanya di sini akan memperkuat Legend Sultan dan kapten Eduardo yang keluar sementara ya kembali lakukan iya sang letter Krisna umpan masih apa yang menjadi untung saja bola tidak sampai tadi untung saja bola sampai alun-alun lancar untung saja kali ini tidak sampai tadi tipe muslihat pemain baru Mas Ibun ini ya poin pertama kembali menjadi tinggi 4-3 kali ini apa yang terjadi lagi-lagi pemain baru tidak bisa melewati net tadi poin bertambah kembali kali ini untuk Ipora 5-3 iya 5-3 kali ini iya kembali Krisna kali ini lakukan saja masihnya ada sendiri sana umat gede-gede masih pukulan yang kedua masih ada Dani umat akan umat kali ini masih ada sendiri umat ikut gede-gede apa yang terjadi seharusnya Wildan jago ambil tadi ya namun gagal kali ini pindah poin 4-5 masih tertinggal 1 poin Legend Sultan di set yang kedua hati-hati ada Wildan umpan Krisna kali ini siapa umpan kembali masih satu set belakang ada sudah selamatkan batu tata di sana umpan Krisna kali pukul tata tidak apa yang terjadi bisa-bisa jago di sana dan kali ini membentur blocking tadi maka pindah poin pertama menjadi 5-1 iya kawin lagi kali ini hati-hati setelah terjadi sama kuat kali ini Legend Sultan memimpin di set yang ketika umpan mata kali pukul dari dulu masih ada Wildan di sana umpan bisa pukul umpan kali ini masih ayah Dani pukul kali kedua iya umpan masih ada apa kembali masih Wildan umpan bisa pukul patah kali ini apa masih selamat bisa akbar selamatkan setelah di sana umpan Deden Gomen apa aduh keneknya kurang poin baru babak berikutnya kali ini iya sementara sudah sang setter Senai dari Dedek Legend Sultan kembali ada itu langsung saja akan ada Senai kembali umpan matahari kawin masih ada ikut di sana kembalikan saja ada Jawa Aswar umpan mereka kali ini dan lagi-lagi kali ini berhasil ikut tadi memukul yang kecil tadi berhasil menambah poin kembali menjadi 7-5 iya 7-5 sementara Senai kembali sang setter kembali umpan ada Trisna senangkan pukul keras etapa ini untung saja lompat tadi dari blokir melebar keluar lapangan pindah poin 6-7 kali ini siapa Ubaidillah dari Ipora Raja Bawah ada Jaro Aswan umpan pukul dede tidak bisa diangkat kembali walaupun sempat dijinakan tadi di bagian depan poin bertambah kembali 8-8 iya 8-8 kali ini Eden Goron sana iya ada kembali masih apa yang tadi ternyata Trisna pemain belakang tadi loncat bolanya masuk ke dalam pelanggaran terjadi salapan kena masih Deden Gordon ada Dani di sana umpan kali ini Wildan dan ternyata berhasil kali di pukulan keras Wildan tadi poin pertama 7-9 masih 2 angka untuk menyamakan kedudukan ayo bangkit Ipora hati-hati Legend Sultan ada sedang-sedang Jaro Aswar masih ada umpan akan dilangsung saja Wildan masih ada sedang di belakang pukul koyung tidak sedikit saja Wildan kembali bangun secara umpan ke belakang pukul tata masih ada dari dulu ternyata di sini refleks yang begitu keras tadi tidak bisa diangkat kembali rekannya pertama poin kembali menjadi 10-7 iya 10-7 kali ini iya sebentar kali ini ada Akbar secara umpan bisa kali pukul keras Wildan kembali lagi Wildan ular rekannya
ulah sing kuring wae atau tertarik teh ulah ngajake kuring tarik. Ih, apa yang terjadi? Pelanggaran seluruh rupa-rupanya. Iya, pelanggaran menyentuh net blocking tadi. Iya, pelanggaran terjadi pindah poin untuk Legend Sultan rupa-rupanya. Iya, Darapa 11-8. Iya, kembali poin. Ada apa di sana untuk kali ini? Bagaimana Dani? Dan ternyata berhasil kali ini sangat cepat diperagakan oleh Dani tadi dari Upora 8-11. Iya, 9-11 siapa ini? Widan kali ini yang terlalu ke belakang. Iya, hati-hati. Iya, kembali peragakan. Gondra Igu di sana. Ada sedesan-sedesan kali ini. Pukul jauh aspek. Lagi-lagi tidak bisa diangkat kembali. Walaupun sempat diangkat tantan tadi. 12-8. Iya, sebagai penyakit. Makhoi. Kembali lapan. Umpan Dani. Umpan. Masih ada Igu di sana. Kembali umpan ada Aipi. Kembali lapan. Kembali lapan. Kembali lapan. Masih ternyata lagi-lagi malah dibiarkan dua orang tadi. 13-8. Iya, 13-9 kali ini. Iya, kembali jatuh asma kali ini. Legend Sultan lakukan saja. Ada pilihan di sana, Umar Rizna bagaimana masuk di mamater yang sempurna. Umar balik, kebetulan tidak terjadi pukul 4 tahun. Angkat senai kali ini pukul dari Gana. Bagaimana? Oh, di luar ternyata tidak terjadi tesbo tadi. 10-15. Iya, 11-13 kali ini. Hati-hati kedua tim, hati-hati. Wanisnya siapa tadi? Iya, kembali. Ada yang terjadi kali ini. Hukum rada. Ternyata kali ini Denny Gordon yang berhasil mendapat bola. Satu terasa di sepuluh. 14-10. Iya, 14-10 sebentar aja Pipi kembali. Ada Dani di sana. Iya, kali ini sedikit saja masih kembali kedua kali pukul rumah. Masih ada Koyung di sana. Sedikit saja apa? Masih, oh, perbuatan terjadi di sana. Lompat kaki di tarik kembali. Oh, ternyata kali ini. Oh, bertambah kembali untuk Ipura kali ini. 11-14. Iya, Trisna kali ini sang setter Ipura. Raja mau tuang rumah kali ini. Lakukan sejarah. Lagi-lagi gagal melakukan sepenuh terbuang. Satu poin saja diberikan untuk lawan kali ini. Hati-hati kesalahan kecil bisa berakibat fatal. 15-11. Ada bila di sana untuk kali pukul bagaimana? Oh, dapat dibendung kali ini dengan sempurna Dedek Gurbo tadi. Kekurangan dari tantan tadi. Poin bertambah semakin menjauh kali ini. 16-11. Sang setter kali ini dengan Ejek Suta Sedek. Mengubah kali Mubai. Masih oh. Bentur ataupun patulan bola dari blocking tadi. Lebar ke luar lapangan. Maka pindah poin kembali. 12-15. Iya, 12-16. Sementara siapa? Ubaidillah kali ini dari Ipora. Lakukan saja kejar Jaro Kasma di sana. Ada Ajang Bibi. Pukul poin. Di sini memang masih kuat tenaga dari Koyung tadi mengumpul bola. Lebar cukup jauh ke luar lapangan. 13-16. Masih kembali di lah. Ayo lakukan sudah ada. Ejen Sultan di sana aja begini. Lagi-lagi kejadian dari sang senior di sini ya. Berhasil memperandakan barisan pertahanan dan Ipora bertemu poin 17-13. Iya, 17-13. Kembali ada Dani Senang Zali. Ternyata sepain cepat kali ini baru diperandakan. Apa kali ini ternyata berhasil. Pindah poin kembali menjadi 14-17. Iya, kali ini Akbar dan Ipora Raja Bangun yang lakukan saja ke jalan belakang saya ajak ini. Umpan saja kali pukul koyu. Dapat menurut kembali. Ayo bangun serangan Dani kali ini. Ah, wilder ke belakang. Bagaimana? Oh, hampir-hampir saya ada ajak ini. Jaro Asmar selamatkan. Umpan ini dari sana. Risma kali pukul wilder kembali. Masih ah. Apa yang terjadi ternyata masih sempurna dari bantuan bola. Pukul Dani kali ini. Awas sebentar ini umpan. Sedikit ke belakang, masih ada ajak pipik di sana. Umpan sedek, umpan Jaro Aspol, masih upaya di sana. Angkat pemain ini, Wildan kembali bagaimana? Oh, di luar, ternyata pukul Wildan tadi jatuh di luar lapangan. Tidak jauh kembali, 18-14. Iya, siapa kali ini ikut? Lakukan saja kembali, masih ada umpan kali ini. Oh, terjadi ke belakang, masih ada ikut di sana. Umpan sedek, umpan, oh iya bagaimana? Ternyata diangkat tidak lewat menawatinya tadi di bawah pita rupa-rupanya. Pindah poin kembali 15-18. Iya, siapa ini Tatan? Tatan kali ini lepas saja. Benar-benar ada ibu di sana. Lepas seneng melayang acara. Asmo
kau berhasil kali ini. Iya, jarok asmol tadi mau kumpul. Tidak bisa diangkat kembali. Sip, wayah nasi. Ada pergantian pemain rupanya. Iya, kembali. Oh iya, keluar kali ini Edward masuk rupanya dengan stamina di sini. Jadi kita ya, ini saya umuran apa-apa gitu, Kanada. Iya, kembali angka pertama. 16, 18. Masih tertinggal di poin. Lepas saja Wildan, gerak ikuti saat kembali. Masih ambil langsung saja Dhani. Kembali sedang disenangkan. Jarum asma kembali. Dan berhasil. Kali ini, di tadi jarum asma. Untuk bola berhasil tidak bisa di 20. Ini berhasil. Iya, hati-hati. Oh, satu ini. Ini Dhani. Iya, masih jarak asal dari Legend Cinta. Oh, ayo jarak asal ya, seru yang bukan Raja Manggung. Iya, apa yang terjadi terlalu tangguh, memang bola susah dicangkau kembali jarak asal kali ini. Iya, apa sudah kembali bonus masih bisa, ada upah di sana, upah kali ini. Upah ini yang masih ada jarak asal di belakang. Sebenarnya di sana kali ini, benteng terjadi, masih bisa diangkat. Bantu Wildan, iya satu-satu selamat di lagi jauh asal kali ini. Iya, melakukan kesalahan tadi pengambilan bola pertama tidak sempurna tadi. Boy pertama 17-20 biji. Awas, hati-hati. Ada Edward di sana umpan senai. Jangan dari kali ini bonus enak. Aduh, lagi-lagi kali ini pukulan dari dapat terbunuh tadi. Akhirnya bertambah poin 18-20 biji semakin mendekat. Hati-hati siapa ini dari Ipora Raja Bang Suradani. Lampas saja berdera Eden Goro di sana. Langsung saja Bani Trisna kali ini apa? Berhasil kali ini cepat tadi. Berangkatkan dengan sempurna tadi mengeco barisan pertahanan Legend Sultan. 18-20 biji. Iya, 19-21. Ayo dari sana umpannya kali ini. Ternyata kali ini aja Bimik yang berhasil. Kecelakaan barisan Ipora Ali bertambah poin kembali 22-18. Iya, 22-18. Masih aja Bimik lakukan. Ada dari sana umpan Krisna kali pukul kembali. Dan ternyata baseball terjadi tadi. Iya, di blok di bagian depan walaupun bola jatuh di luar. Pindah poin 20-22. Iya, Krisna kali ini. Iya, Krisna kali ini kembali. Jepin terjadi kali ini selamat masuk ke lawan. Dan itu lagi-lagi kali ini dengan segudang pengalaman. Berhasil mengukur berakras tadi tidak bisa diselamatkan. Poin pertama kali ini 20-20. Iya, 23-20 ada dari sana. Krisna kembali. Lagi-lagi apa yang terjadi? Bis komunikasi terjadi kali ini 24-20. Iya, 24-20 sementara. Siapa ini masih senet? Legend Sultan. Saya terlompat saja ada Krisna kali ini apa dan mana? Di luar dan habislah sudah. Yang ketiga ternyata pergi. Kita saksikan saja bola masih dipegang oleh Indonesia yang betul kali ini. Wildan kali ini lapas saja. Bilang masih ke siapa jarak asfoy. Dibikin ke jarak asfoy. Dia keluar. Akan kami pukul. Dia masih di sini. Selamat beda ke belakang. Hampir-hampir tanpa disana ada Dhani. Pukul kembali. Awas satu orang ayah deh. Tanpa disana hampir Krisna kembali kali ini. Upaya kembali bagaimana kali ini. Awas tanpa ajang mimik walaupun berjibaku tadi ingin menyelamatkan bola namun melebar cukup jauh susah dijangkau kembali. Poin pertama menjadi 1-0. Iya kali ini Wildan dari Ipora Raja Manggung Bendera Edwardo di sana ada Senai Upa kali ini Bendera masih kembali. Untung saja dapat blocking Ubay Dina tadi 2-0. Awas hati-hati 2-0. Apa yang terjadi di set yang kedua ini? Kali ini Wildan kembali melakukan bagaimana? Kali ini cukup jauh melebar keluar lapangan. Pindah poin 1-2. Ajak mimik kali ini yang akan melakukan. Oh, satu mimik. Balik kali ini. Tidak terjadi poin kali ini. Iya, masih ajak mimik dan Legend Sultan kali ini kita saksikan. Iya, kembali ajak mimik melakukan saja. Wildan, apa yang terjadi kali ini?
Iya, dua sama, awas hati-hati. Dua sama kali ini, andai kata berhasil kembali Legend Sultan maka berakhir sudah pertandingan. Kembali Pak Hakim pukul mewah, ternyata berhasil kali ini pukul poin tadi. Tidak poin kembali untuk Ipora kali ini 3-2. Siapa ini sebuah Dhani dari Ipora Raja Bangga ini? Bagaimana kembali championship terjadi, masih belajar wasma umpah senaik umpah itu, masih bisa sempat tolong kanan belakang atau jaro aspoi gagal kali ini jaro aspoi. Iya, poin pertama kembali untuk Ipora 4-2. Iya, hati-hati 4-2 kali ini. Iya, kembali siapa ini? Dhani lapas saja kembali ke jaro aspoi umpah senaik kali ini. Masih ada Wildan di sana, di belakang saja Edo ada senaik bisa balik di ada Dedek Gorgo di sana kali untuk keras juga masih ada Tatan ada Wilda di sana. Iya itu kembali bagaimana masuk ternyata lagi poin bertambah kembali menjadi 5-2. Iya hati-hati Legend Sultan kali ini walaupun masih dalam keunggulan skor 2-1. Iya di 2 set untuk kali ini di Ipora baru 1 set kita saksikan ada siapa ada jadi kembali kedua kalinya masih ada Tantan di sana berhasil ada cara kali ini bumbu berbeda masih ada dari sana Upa Krisna Upa itulah permainan saudara-saudara sudah asing-asingnya rally panjang terjadi akhirnya dipukul bola keras namun jatuh di tempat sendiri tidak poin 3-5 dari ada dari sana jadi iya Tantan langsung ke sana melawan Jaro Asma di sana ada Senek Edo sedikit di belakang maju dari Bangtrol ada Krisna Akbar sedikit saja masih ada air bersana umpan ini pukulan Edo ternyata cukup keras kali ini pukulan Edo menggelebar jatuh merepotkan barisan pertahanan dari Ipora pindah poin kembali kali ini 4-5 hanya satu poin saja untuk menyamakan kedudukan. Iya siapa ini Senai sang setter dari Legend Sultan kali ini Ubay bagaimana apa yang terjadi di luar lagi-lagi pukulan keras dari Ubay tadi akhirnya bisa menyamakan kedudukan Legend Sultan 5-2. Iya 5 sama kali ini Legend Sultan kembali ada Dhani di sana kembali bagaimana oh satu sentuhan saja selamat menyelamat kembali ada Senai di sana pukul Dede Gomo ternyata cukup telat tadi bola jatuhnya di belakang. Poin pertama kali ini berbalik unggul genap 5 yang 65 masih sang senai kali ini setter dari Legend Sultan ada Ubay di sana awas balik di ada Dhani di sana umpan Krisna kembali masih di sana Ubay kalau di sana kembali ada Agus masih oh ternyata dianggap sempurna ke belakang saja dan ternyata masuk kali ini sentuhan tangan Ubay tadi jatuh di tempatnya kosong tidak bisa diangkat ampun kontrol yang kurang baik genap Sarua siapa ini bisa kali ini sang setter kembali ada Jaro Asma di sana setter kali ini oh Edo ada di belakang ada dari sana umpan terlihat tantang kali ini pukulan masih bisa diselamatkan umpan ini kembali pukul dengan Dewi kali ini ternyata kalau rapi ikut tadi jatuh bola 7-6 sementara siapa ini masih Krisna sang setter dari Ipora Raja Mangu akankah berhasil kembali masih mengejar Asma apa yang terjadi masih ternyata gagal kali ini tidak bisa dikembalikan satu setengah sudah tiga sentuhan tadi 7-1 iya di Denver kali ini lapas saja ada Wilda di sana Upa Krisna pukul sedikit masih senai angkat Jaro Asmol pukul ada lalu masih dan ternyata tidak bisa dibantu oleh mereka ini bola malah pecah walaupun Dhani jatuh bangun tadi 8-7 iya Dede kali ini lapasan setiga masih ada Wilda angkat Krisna ke belakang apa yang terjadi dua udara terjadi ada Krisna ke belakang saja masih ada ajang pilih di sana Jaro Asmol pukul Edo masih satu sebuah pukul bagaimana di luar lagi 7 ada Wilda di sana kali ini masih bisa jalan umpan Senai Jaro Asmol gagal ternyata membetul blocking tadi hasil menambah poin kembali hati-hati apa saja bisa terjadi dalam permainan kembali Edo Warno ada Akbar di sana angkat Krisna keluar pukul tantan awas balik deh bagaimana ah ya lo sempat
Ajak Bimbing melangkah ke daerah lawan untuk mengambil bola, namun cukup keras kali ini bola yang tidak bisa diangkat kembali. Akhirnya poin pertama 18-27. Yang paling masih tata di sana ada Bang Igun. Aduh, gagal Bang Igun tadi mengambil bola. Poin pertama 18-21. Ayo bangkit bola, hati-hati Legend Sultan. Iya. Masih ngegurilin ke bola itu balik dulu ke bola dia 22-18. Siapa ini Jaro Asmoy? Iya, Jaro Asmoy dari Legend Sultan. Kembali ada Akbar di sana. Krishna Umar pukul 5. Hasil menghuni pukulan Wida tadi 20-22. Nah, awas harapannya udah keluar pukul asuh. Nah, modal utama. Iya, Wildan kali ini apa yang terjadi? Oh, siapa yang melakukan kesalahan? Oh, ternyata di sini, iya, perpindahan tempat sang setter ini lupa pada posisi semula rupanya ya. Dari ajang meeting ada Akbar di sana kali ini pukul bang tidak sih saya masuk balik meetingnya kata bang. Ternyata kewalahan di sini ini Jaro Asmoy. Iya, tidak poin kembali 20-23. Iya, cukup menegangkan kali ini. Ayo apa saja bisa terjadi dalam permainan. Jadi kali ini apa saja boleh Eduardo di sana umpan saja kali ini dedek. Kenapa aduh untung saja ada sebab ketek terjadi di sana masih ada sebenarnya tak permainan terjadi. Oh masih ada tantan umpan kali ini umpan masih bisa dijangkau kembali. Ketek bimbing di sana boleh balik ini ada ibu di sana yang kedua dedek kembali masih ada kebutuhan terjadi. Masih sebuah kembali pukulnya apa yang terjadi masuk rupa-rupanya 22-23. Gimana ya kita saja masih siapa ini Dami dari di pola apa saja dari Jaro Asmoy harus sempat kita sebuah ini. Nah ternyata ini Gordon kali ini yang berhasil 24-22. CF wah ya kembali kelakuan ada di sana kami pukul kerasa gimana masih ayah harapan 23-24 ada Yena Buyang atau Allah kali ini ayo hati-hati siapa ini Krishna ayo Krishna bangun kali ini ada Jaro Asmoy maksudnya kali pukul Eta tidak terjadi ada Krishna di sana kali ini masih Eta awas ada Akbar di sana umpan-umpan kali ini selisih dua terjadi kali ini siapa yang berhasil kali ini hati-hati berarti 24 sama selisih dua terjadi aja bimbing sana senai kali ini pukul bimbing kali ini 25-24 hanya satu poin lagi untuk Legend Sultan menghabiskan di set yang keempat kali ini siapa yang berulangan Deden Gordon kemudian ada Deden di sana umpan Krishna kali ini pukul lagi walaupun sempat berhasil kembali 25-25. Iya kali ini lakukan saja kembali masih bisa jago umpan saja ke belakang dipukul lagi kali ini berhasil kembali 26-25. Iya tinggal satu poin apakah